Dalam masa hanya kurang 12 bulan selepas bermulanya pandemik COVID-19, beberapa pasukan penyelidik dan syarikat farmasi dari pelbagai negara mengambil langkah memulakan penghasilan vaksin melawan penyakit SARS-CoV-2 atau COVID-19. Jangka masa penghasilan vaksin COVID-19 ini adalah sangat mengagumkan dan belum pernah dicapai sebelum ini. Ini kerana teknologi dan penyelidikan dalam sains perubatan sangat maju di samping pelaburan wang yang bernilai berbilion dolar. Kepesatan pembangunan vaksin ini juga adalah hasil daripada kajian-kajian terdahulu mengenai virus yang pernah mencetuskan wabak seperti virus nipah, SARS dan sindrom pernafasan timur tengah, MERS. Cabaran yang perlu dihadapi ketika ini ialah mengagihkan vaksin COVID-19 ke seluruh dunia. Mengikut data dari Bloomberg, setakat ini lebih 1.2 bilion dos vaksin sudah diberi di 174 buah negara meliputi 7.9% populasi global. Ini menyamai 19.7 juta dos sehari. Namun begitu, program pembaksinan global adalah 20 kali ganda lebih cepat di negara berpendapatan tinggi berbanding negara yang miskin. Negara-negara di benua Afrika adalah yang paling lambat mendapat bekalan vaksin ketika ini. Jadi, video kali ini kita akan melihat bagaimana program pembaksinan COVID-19 di dunia. Teruskan menonton. Apa yang penting mengenai vaksin? Sudah dibuktikan bahawa peranan vaksin ialah dapat mengurangkan simptom dan tahap serius penyakit akibat COVID-19 dan yang paling penting dapat mengurangkan jumlah kematian. Usaha pembangunan vaksin COVID-19 dimulakan secara intensif di seluruh dunia sejurus selepas kod genetik virus dikongsikan oleh penyelidik dari China pada Januari 2020. Kemudian, program pembaksinan dimulakan dengan mereka dari golongan berisiko tinggi. Walaupun vaksin COVID-19 dihasilkan dengan ujian klinikal yang pantas, namun semua faktor keselamatan dan peraturan dalam bidang penyelidikan adalah sentiasa di tahap paling tinggi seperti yang dibuat dalam pembaksinan vaksin penyakit lain. Kesan sampingan yang boleh berlaku dari vaksin COVID-19. Disebabkan fungsi sesuatu vaksin ialah untuk merangsang sistem ketahanan badan supaya dapat menghasilkan antibodi tertentu bagi melawan penyakit. Kesan sampingan yang dirasai individu selepas divaksin juga boleh berlaku seperti dijangkiti penyakit sebenar. Ini kerana kandungan vaksin sendiri boleh terdiri dari sebahagian struktur virus yang telah dimatikan atau dilemahkan. Oleh itu, penerima vaksin boleh mengalami demam, sakit, lemah badan atau sakit kepala seperti waktu demam sesama biasa. Ini menunjukkan sistem ketahanan badan berfungsi dengan baik. Bagaimana sesebuah negara mendapat bekalan vaksin? Perjanjian dua hala. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, sebanyak 44 perjanjian dua hala ditandatangani tahun lepas dan sekurang-kurangnya 12 pada tahun ini di antara pembuat vaksin dan negara yang kaya seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan Kesatuan Eropah. Perjanjian dua hala seperti ini menyebabkan pembuat vaksin mengutamakan kelulusan penggunaan vaksin dari negara pembeli yang paling menguntungkan serta tidak memberi data secukupnya kepada WHO. Ianya juga boleh menyebabkan harga vaksin meningkat dan melambatkan usaha badan dunia itu untuk mengatur pembelian serta membekalkan vaksin ke negara lain yang berpendapatan sederhana dan rendah. Melalui COVAX, COVID-19 Vaccine Global Access, COVAX, adalah fasiliti di bawah WHO untuk menjamin bekalan vaksin yang adil ke seluruh dunia di mana negara yang kaya akan menolong menampung kos vaksin bagi negara yang tidak berkemampuan. Ghana adalah negara pertama di Afrika yang mendapat bekalan vaksin dari COVAX pada bulan Februari 2021. Berpuluh juta vaksin juga telah diedarkan di serata dunia dan pakar meletakkan sasaran 2 bilion dos pada akhir tahun ini. Akan tetapi, berlaku masalah apabila negara yang kaya membuat tempahan vaksin yang berulang dan melebihi dos yang mereka perlukan di negara sendiri. Pada April 2021, hanya 0.3% vaksin yang disuntik di seluruh dunia adalah bagi penduduk di negara berpendapatan rendah. Setakat ini, hanya vaksin Pfizer dan AstraZeneca yang diedarkan dalam program COVAX. Vaksin buatan Moderna pula dijangka akan menyumbang kepada 500 juta dos tambahan dengan harga paling rendah. Akan tetapi, bekalan dijangka tidak akan tiba sehingga tahun 2022. Tambahan lagi pada waktu ini, sasaran asal pengedaran vaksin seluruh dunia terjejas dengan keadaan pandemik COVID-19 yang teruk melanda India kerana sebagai negara pembuat vaksin terbesar dunia, India akan mengawal ekspor vaksin bagi kegunaan rakyat sendiri terlebih dahulu. COVAX mensasarkan untuk pengvaksinan 20% populasi dari 92 negara miskin di dunia. Adakah tahap keberkesanan vaksin itu penting? WHO menetapkan tahap keberkesanan sesuatu vaksin perlu melebihi 50%. Ada sesetengah individu yang mahukan vaksin tertentu kerana menganggap tahap keberkesanan yang lebih tinggi adalah lebih baik. Tahap keberkesanan vaksin ini penting untuk mengukur berapa peratus kemampuan vaksin dalam memberi perlindungan daripada jangkitan. Namun, mengikut pakar perubatan seluruh dunia, tahap keberkesanan vaksin ini adalah berbeza kerana ujian klinikal yang dijalankan pada vaksin adalah berlainan kelompok individu, masa dan tempat.
Contohnya, vaksin Pfizer menunjukkan 95% keberkesanan dalam laporan pertama selepas menjalankan ujian klinikal fasa 3 bermula pada Julai di Amerika Syarikat, yang mana ketika itu jumlah kes COVID tidak meningkat drastik. Bagi vaksin AstraZeneca, ujian klinikal fasa 3 dijalankan di United Kingdom, Brazil dan Afrika Selatan dengan varian virus yang pelbagai dan mencapai tahap keberkesanan sehingga 82% selepas 2 dos. Manakala vaksin dari China, Sinovac, telah menunjukkan tahap keberkesanan berbeza mengikut data pemvaksinan dari beberapa negara antara 50.65% hingga 83.5% di negara Brazil, Turki dan Indonesia. Untuk menganggap sesuatu vaksin lebih hebat berdasarkan tahap keberkesanan vaksin yang berlainan adalah tidak realistik kerana setiap vaksin menjalankan ujian klinikal dengan demografi dan masa yang berlainan. Apa yang penting ialah individu yang sudah divaksin mempunyai simptom yang lebih ringan serta mengelakkan komplikasi kritikal yang boleh membawa maut. Negara-negara yang paling cepat dalam program pemvaksinan. Kadar purata vaksin diberi ialah 2 juta dos sehari yang membolehkan Amerika Syarikat mencapai tahap pemvaksinan meliputi 75% penduduk dalam masa 4 bulan lagi. Kerajaan Amerika Syarikat yang telah memberi subsidi berbilion dolar kepada syarikat vaksin semasa mereka masih di dalam fasa kajian dan penyelidikan telah membolehkan negara Amerika Syarikat mendapat akses awal dan banyak selepas vaksin berjaya disiapkan. Di Israel, 5.3 juta penduduk sudah divaksin ditambah dengan 830 ribu kes positif sebelum ini membolehkan negara ini mencapai imuniti kelompok dengan 68% penduduk sudah mempunyai antibodi melawan COVID-19. Ketika ini, jumlah kes menurun walaupun kawalan pergerakan dilonggarkan. Manakala bagi negara UAE, 10,834,453 dos vaksin telah diberikan kepada penduduk iaitu meliputi 55.4% populasi. UAE adalah negara pertama yang menggunakan vaksin dari China, Sinopharm, untuk program pemvaksinan besar-besaran bermula Disember 2021. Selain itu, negara Chile juga telah menempah sebanyak 90 juta dos vaksin untuk 19.2 juta rakyatnya dan jumlah ini adalah berlebihan dari diperlukan. Ini merangkumi vaksin Pfizer, AstraZeneca, Sinovac dan Johnson & Johnson. Chile adalah negara yang berpendapatan tinggi dan termasuk dalam Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, OECD. Dengan kenaikan mendadak kes pada Jun 2020, Presiden negara itu membuat keputusan untuk membeli vaksin sebanyak mungkin bagi mengekalkan populariti beliau. Kesimpulannya, dengan lebih ramai individu yang mendapat suntikan vaksin bagi melawan penyakit COVID-19, bermakna imuniti kelompok boleh dicapai. Ini bermaksud keadaan penularan jangkitan penyakit berkurang kerana sebahagian besar masyarakat mempunyai imuniti atau daya tahan terhadap penyebab jangkitan penyakit COVID-19. WHO mensasarkan 60% hingga 70% populasi dunia perlu mempunyai daya tahan terhadap COVID-19 bagi membolehkan imuniti kelompok dapat dicapai dan penularan COVID-19 dapat dikawal untuk kehidupan normal sebelum pandemik. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.